Halo teman-teman, ini crane monster raksasa pengangkat girder pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk itu, tonton terus videonya sampai selesai karena akan ada banyak pemandangan yang menakjubkan bagi teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya, saya Dadan Andar. Saat ini saya sedang berada di sekitar casting yard atau pabrik girder dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di daerah Kopo, Kota Madya, Bandung, untuk memberikan laporan visual kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, channel saya fokus di video-video infrastruktur seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek LRT Jabodetabek, proyek MRT Jakarta fase 2, dan juga proyek gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan pantau terus channel saya. Dan inilah laporan saya dari casting yard Kopo, Kota Madya, Bandung. Halo teman-teman semuanya, inilah monster pengangkut girder kereta cepat. Mantap. Monster raksasa pengangkut girder. Wow. Dahsyat sekali. Mantap. Saat ini kren ini berdiri di atas dua pilar dan sudah mengangkat dan memasang satu girder dengan panjang 31,5 meter dan berat sekitar 600 ton. Jadi di area konstruksi Kopo ini sudah terpasang satu girder yang diangkat dan dipasang oleh kren raksasa ini. Nah, ini tol Padalunyi, kilometer 137 daerah Kopo, Kota Madya, Bandung. Saya sengaja turun ke jalan tol ini di tengah hari yang panas hanya untuk memberikan laporan visual kepada teman-teman semuanya agar bisa menyaksikan kren raksasa ini. Nah, itu bagian depannya. Lihat kren ini, bagai monster raksasa berlengan dua. Wow, ukurannya luar biasa sekali. Tuh, lihat tangga-tangga di bagian belakangnya, menunjukkan bahwa dia ini raksasa. Nah, ini tol Padalunyi. Lihat tangga-tangga di bagian belakangnya, itu menunjukkan bahwa dia itu emang raksasa. Kalau bangunan itu mungkin setinggi sekitar 3 lantai. Dan ini bagian tengah badannya. Wow, ini kedua lengan raksasanya. Dahsyat sekali. Dan ini bagian depannya. Ini dari sudut pandang yang lebih luas lagi, di mana keseluruhan bagian kren terlihat dari belakang sampai depan. Lihat tuh bagian belakangnya. Banyak sekali yang menyerupai balkon seperti bangunan tinggi. Nah, ini kondisi lalu lintas di tol Padalunyi, kilometer 137. Dan saya akan mencoba ke sisi yang sebelahnya lagi untuk melihat girdernya. Nah, sekarang saya berada di sisi sebelahnya lagi atau di dalam area proyek. Di sini para pekerja sedang beristirahat. Nah teman-teman, ini satu girder yang sudah dipasang oleh monster raksasa ini. Nah, wow, mantep. Nah, ini ujungnya. Ini pemandangan keseluruhannya. Kalau tadi dari jalan tol, kalau sekarang dari dalam area proyek. Lihat tuh girdernya, luar biasa sekali. Wow, mantep-mantep. Mantep, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Ini monster pengangkut girder, mantep. Wow. Nah, ini ke arah pemasangan girder selanjutnya atau ke pilar selanjutnya.
Tuh lihat pilar-pilar di sini pendek-pendek sampai beberapa pilar ke depan sana atau ke arah barat, ke arah Mikomol yang di Kopo itu. Wow, terlihat luar biasa sekali ya kerennya. Ini ke pilar-pilar berikutnya. Nah, di sini pilarnya mulai meninggi. Nah, mulai dari sana pilarnya mulai meninggi. Itu ada pekerja di atas pilar. Wow, kerennya terlihat mantap sekali. Nah, dari sana ke barat mulai meninggi pilar-pilarnya ke arah Mikomol yang di Kopo itu. Sepertinya pilarnya belum lama dicor, masih diplastikin dan belum kering beneran. Dan dua pilar itu masih ada para pekerja. Wow, mantap sekali kerennya. Dan pilar yang tinggi ini adalah pilar terakhir karena ke baratnya belum ada pengerjaan sama sekali. Nah, teman-teman, ini pilar terakhir karena ke arah baratnya belum ada pengerjaan. Kabarnya pembebasan lahan belum sepenuhnya selesai. Nah, ini pilar terakhir. Dan ini jalan kompleks perumahan warga. Dan itu kerennya. Menurut kabar, pembebasan lahan ke arah Mikomol belum selesai. Itu tumpukan girder di dalam area casting yard. Dan saya mengintipnya dari perumahan warga. Luar biasa ya. Nah, itu tumpukan girder di area casting yard. Dan ini saya berada di kawasan pemukiman warga di gang-gang perumahan. Ini dibatasi oleh pagar seng. Dan itu jalan akses untuk warga juga melewati area casting yard. Nih lihat teman-teman, area casting yard atau pabrik pembuatan girder proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di wilayah Kopo, Kota Madya, Bandung. Sudah banyak sekali girdernya yang sudah selesai dibuat, bahkan di sisi yang tadi sampai ditumpuk. Dan itu keren, tempat pengecoran girder, pembuatan girder. Nah, ini di depan ini seperti tugu-tugu ini adalah nanti buat pondasi penyimpanan girder alas. Nah, itu tugu-tugu beton pendek bercat kuning itu nantinya adalah alas untuk menyimpan girder yang sudah selesai dicor. Dan itu sedang dikerjakan pengecoran girder baru ke dalam cetakan. Itu terlihat ada truk mixer. Dan ini deretan girder yang sudah kering, sudah dibuat. Nah, itu sedang dilakukan pengecoran girder baru, pencetakan. Nih, lihat teman-teman, pencetak girder. Betapa raksasanya nih. Jadi nanti girdernya dicetak di sini. Rangka besinya dimasukkan ke dalam cetakan ini, kemudian dilakukan pengecoran. Panjang girdernya sendiri adalah 31,5 meter. Wow, luar biasa sekali gedenya nih cetakannya. Dan itu di atasnya ada semacam balkon bagi para petugas untuk mengontrol pencetakan. Mantep, mantep. Alat raksasa pencetak girder ini cukup banyak sekali sampai berderet ke belakang sana. Saya pernah masuk ke sana bersama teman yang kerja di sini. Tuh, lihat deretan alat pencetak girdernya sampai ke sana ke tengah. Dan itu di bawah krennya adalah aktivitas pencetakannya. Dan itu terlihat ada mobil mixer yang sedang menuangkan adukan semen ke dalam pencetak. Nah, ini gudang-gudang material seperti besi,
pasir dan lain sebagainya. Areanya luas sampai ke sana. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dan pantau terus channel YouTube saya.